وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Imam Malik dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai tiga hal dari kalian dan membenci tiga hal dari kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup berupaya jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di hadapan mata setiap orang yang ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murkanya. Telah disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar dapat kita ikuti, kita amalkan, kita terapkan, kita dakwahkan manusia kepadanya. Apakah tiga hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarda lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Yang pertama, Allah ridha tatkala kalian mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun jua. Dan inilah perkara yang terpenting dalam agama kita Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perkara yang karenanya tegak langit dan bumi, yang dengan karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dua negeri abadi, surga Jannatul Na'im dan neraka iyadzan billah, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul-rasulnya, yang karenanya lah pula kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak pernah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadati aku semata. Makna liya'budun ay liyuwahhidun, agar mereka mengesakan aku semata. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam bentuk amalan, maka amalan inilah yang paling diridhai oleh Allah jalla wa ala. Dan dari segala macam amalan, kebalikannya lah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika yang paling Allah ridhai adalah tauhid, maka yang paling dibenci Allah adalah kesyirikan. Jika yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid dan semua sarana kepada pemurnian tauhid, maka jalan yang paling dibenci Allah adalah segala macam bentuk kesyirikan dan sarana menuju kesyirikan. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, dan tidak ada pahala yang lebih besar daripada ganjaran pahala tauhid. Sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita berita yang begitu gembira tentang orang-orang yang murnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam menyebutkan satu riwayat dalam hadis qudsi yang dinukil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dialog antara Musa dan Allah jalla wa ala. Berkata Musa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku dengannya menyebut-nyebut dirimu, memujimu dan memujamu." Maka Allah jalla wa ala mengatakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan kalimat la ilaha illallah. Maka Musa alaihi salatu wasalam berkata, "Ya Rab, kullu ibadika yaqulunaha." Wahai Tuhan, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Semua mereka mengucapkan kalimat ini, ya Tuhan. Aku mau kalimat yang istimewa untukku sendiri. Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, law anna samawati sab' wal aradin wa amiruhunna." Ya, walau anna samawati sab' wal aradin sab' wa amiruhunna ghairi fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Berkata Allah, "Wahai Musa, sekiranya 7 petala langit dan 7 lapis bumi dengan seluruh penghuni yang terdapat padanya diletakkan dalam satu neraca timbangan dan diletakkan kalimat la ilaha illallah dalam neraca timbangan lainnya, maka pastilah akan berat kalimat la ilaha illallah." Dialah kalimat tauhid. Masyaallah, muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi, law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai hamba, sekiranya engkau datang kepadaku membawa satu bumi daripada dosa-dosa, "thumma laqitani wa lam tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan." Kemudian engkau datang menghadapku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun jua, niscaya aku akan datangkan seperti itu pula ampunan. Allahu Akbar. Masyaallah, muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang paling pertama dari ridha Allah. Dan kita bermohon kepada Allah jalla wa ala agar dapat memurnikan tauhid kita kepada Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya maupun asma dan sifatnya. Masyaallah, muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua yang diridhai Allah daripada hamba, wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ya Allah, ridhai daripada orang-orang mukmin adalah agar mereka semua bersatu padu, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah. Allahu Akbar. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan Islam adalah menyatukan kaum muslimin. Dahulu kala jika tanpa Islam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh jazirah Arabia senantiasa dipenuhi dengan berbagai macam gejolak, peperangan antar suku, antar kabilah. Tapi dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala menyatukan bangsa Arab. Subhanallah. Allah jalla wa ala mengingatkan kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, dalam ayat Al-Qur'anul Karim memerintahkan mereka agar senantiasa bersatu, wa ta'simu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian seluruhnya, berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wadhkuru." Dan ingatlah. Dan ingatlah tatkala kalian dahulu sesama kalian berperang sepanjang masa. "Idh kuntum a'dan." Dahulu kalian bermusuh-musuhan. "Fa'allafa baina qulubikum." Maka Allah menyatukan kalian dengan nikmat Islam. "Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana." Jadilah kalian
menjadi orang-orang yang bersaudara satu sama lain. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita melihat seluruh syariat Islam berupaya menyatukan kaum muslimin. Lihatlah bagaimana Allah satukan kiblat kita. Setiap bangsa-bangsa dunia, apapun etnisnya, bahasa kulitnya, budayanya, semuanya mengarah kepada satu kiblat. Subhanallah. Dan lihatlah bagaimana Allah menyatukan seluruh kaum muslimin di seluruh muka bumi ini agar mereka seluruhnya mendatangi satu tempat yang merupakan pertemuan akbar setahun sekali dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar. Dan sungguh haji menyatukan kaum muslimin, dan sungguh Ka'bah menyatukan kaum muslimin, dan sungguh Nabi yang satu menyatukan kaum muslimin. Maka sungguh tercela segala macam bentuk perpecah belahan. Sungguh tercela segala macam bentuk perselisihan. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain agar jangan mereka berpecah belah. Rasulullah mengatakan ya'isa syaitanu an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sungguh syaitan, sungguh iblis telah berputus asa agar dapat kembali disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin fit tahrisi bainahum. Tapi syaitan akan senantiasa membuat antara mereka perpecahan, kebencian, sehingga terlahirlah berbagai macam ragam kelompok-kelompok, sekte-sekte, firqah-firqah. Yang satu melaknat yang lain, yang satu menyesatkan yang lain, yang satu memerangi yang lain. Ala ilaha illallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Nabi kita adalah Nabi yang satu. Kitab kita adalah kitab yang satu. Kiblat kita adalah kiblat yang satu. Mengapa kita harus berpecah belah? Subhanallah. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah terjadi benar-benar. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kaum muslimin. Innahu man ya'ish minkum ba'di فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguh orang-orang yang hidup setelahku, dia akan melihat berbagai macam ragam perpecahan yang dahsyat dan banyak. Allahu Akbar. Dan sungguh prihatin tatkala kita melihat kaum muslimin satu sama lain berpecah belah, diadu bagikan domba-domba yang diadu. Dan wallah, jejaring sosial, medsos, apapun bentuknya, Facebook, Twitter, Facebook, WhatsApp adalah yakni media yang sekarang banyak digunakan oleh syaitan dari golongan-golongan manusia untuk memecah belah antara kaum muslimin, antara masyarakat dengan masyarakat, antara aparat dengan masyarakat. Allahu Akbar. Antara aparat dengan aparat. Sungguh hal-hal semacam ini yang sangat dicintai oleh syaitanir rajim. Karena syaitan yang paling ditargetkannya adalah memecah belah manusia dari masyarakat sampai kepada keluarga-keluarga kecil. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan bahwasanya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dan yang paling dahsyat menggoda manusia, dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, al-la'in. Suatu ketika iblis setiap hari mendengarkan berbagai macam laporan-laporan daripada tentara-tentaranya bangsa syaitan. Datanglah tentara-tentaranya melaporkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan, wahai iblis, aku telah buat hal ini, hal itu, sehingga aku berhasil membuat si fulan tergelincir dalam dosa ini dan dosa itu. Kata iblis, lasta bisyai, engkau tak buat apapun juga. Begitulah seterusnya sampai daripada tentara iblis ada yang berkata, wahai iblis, aku telah berhasil bekerja payah, bekerja keras, sehingga aku dapat memisahkan antara seorang suami daripada istrinya sehingga mereka bercerai. Berkata iblis, anta na'am, anta ya, engkaulah. Kemudian iblis mendudukkan dia
di samping kebesaran iblis. Allahu Akbar. Dan ini menggambarkan kepada kita jemaah sekalian bahwasanya iblis selalu senantiasa memecah belah antara manusia satu sama lainnya. Allahu Akbar. Wallah, kita tak ingin dipecah belah dengan berbagai macam ragam ya isme-isme, fanatik dan hizbiyah. Kita ingin semuanya bersatu padu di atas tali Islam yang rahmatan lil alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarda lakum an tunasihu man wallallahu alaikum amrakum. Allah ridha yang ketiga tatkala kalian dapat senantiasa memberikan nasihat, senantiasa tulus patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Allahu Akbar. Dan ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh meridhai bangsa yang taat kepada pemimpinnya, tentunya dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara ma'ruf. Taat kepada pemimpin adalah ibadah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menggariskan hal itu, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Kita hidup di zaman ketika orang menganggap patuh kepada pemimpin adalah kebodohan. Kita hidup di zaman ketika orang yang mengatakan taatlah kepada pemimpin dianggap pengecut, dianggap penjilat, menjaga status quo dan berbagai macam embel-embel lainnya. Biarkan mereka dengan apa yang mereka katakan. Yang kita ikuti adalah perintah Allah, yang kita ikuti adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan kita kepada para pemimpin-pemimpin kita adalah merupakan ibadah yang dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد عباد الله. Adapun tiga hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, wa yakrahu lakum qila wa qal. Allah membenci dari kalian qila wa qal. Banyak sekali menukil-nukil perkataan orang, katanya. Ini zaman yang qila wa qala menjadi makanan santapan nikmat setiap orang. Subhanallah. Kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jet yang mereka miliki. Subhanallah. Android yang mereka miliki. Inilah menjadi tempat qila wa qala. Sehingga menyita waktu mereka, sehingga berkurang perhatian mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur langsung jet. Bangun tidur langsung WhatsApp. Sebentar-sebentar WhatsApp, sebentar-sebentar Facebook. Wallah, inilah yang ditakutkan Nabi yang disebut dengan nama fitnatun amya. Fitnah yang buta, yang merajalela, hampir-hampir semua orang tergelincir padanya kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalamnya adalah qila wa qala. Katanya. Islam melarang katanya. Subhanallah. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, "Laisa kullu syai'in yuqal." Bukan segala sesuatu itu harus kau katakan. Andai kata memang layak dikatakan, bukan segala sesuatu yang layak dikatakan, telah tiba masanya. Allahu Akbar. Nah, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yuballigha bi kulli ma sami'." Cukup seseorang berdosa ketika semua dia sampaikan apa yang dia dengar. Dan kita melihat zamannya share, semuanya di-share. Terkadang beritanya tak jelas, terkadang beritanya hoax, terkadang beritanya fitnah, terkadang memang benar beritanya tapi membuat fitnah muncul dengannya. Subhanallah. Kadang-kadang melaga antara ustaz dengan ustaz, melaga antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, antara aparat dengan aparat dan seterusnya. Wallah,
Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sarana pemecah belah. Dan Nabi telah memberikan panduan kepada kita. Maka ana yaminu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang aku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, berkata yang baik, atau jika tak mampu lebih baik diam. Allahu akbar. Jemaah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kathratus su'al. Allah membenci banyak bertanya. Subhanallah. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat akhirnya seseorang terbebani dengan apa yang dia tanyakan. Dan kita hidup di zaman ketika orang sengaja mengumpulkan fatwa-fatwa untuk mencari mana yang paling mudah baginya. Wallah, berkali-kali orang datang bertanya, "Ustaz, apa hukumnya ini? Seperti ini." Tapi ustaz, ustaz lain mengatakan seperti ini. Tapi ustaz, ustaz lain mengatakan seperti ini. Allahu Akbar. Su'ul adab. Tak memiliki adab. Bertanya kepada seorang guru, jangan katakan si fulan guru yang lain berkata demikian, karena ini melaga-laga antara fatwa dengan fatwa. Andai kata kau bertanya untuk kemaslahatan dirimu, jika kau tanyakan kepada orang kau yakin ilmunya, amalkan fatwanya, karena kau orang awam. Karena kau adalah orang awam, tak bisa berijtihad. Ketika kau terima fatwanya, ambil. Tapi sebagian orang tak rela. Kecuali bertanya kepada si fulan, si alan, si fulan. Dia kumpulkan fatwa-fatwa semua orang, dan dia ambil mana yang paling mudah baginya. Hawa nafsu. Allahu Akbar. Ini yang dilarang oleh Islam. Sehingga para ulama mengatakan, man tatabba'ar rukhsah faqad tazandaq. Barang siapa yang mengikuti rukhsah-rukhsah para ulama, akan menjadi zindik. Andai kata kau mau celah dari segala, yakni andai kata kau mau apapun ketergencilan daripada para ulama, kau akan dapat mengumpulkan buku yang besar. Ada saja ulama yang bolehkan nikah mut'ah. Ada saja ulama yang bolehkan musik. Ada saja ulama yang bolehkan ini dan itu. Wallah, kau akan menjadi binasa sebagaimana orang-orang binasa. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibenci dalam Islam. Subhanallah. Bertanya terkadang bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi untuk menyerang orang lain. Bertanya untuk memfitnah orang lain. Subhanallah. Dan berbagai macam ragam hal-hal yang dibenci dalam Islam. Bertanya sesuatu yang membuat berat bagi suatu umat. Nabi telah menyebutkan yang paling berat dosanya adalah seseorang yang bertanya, akhirnya karena pertanyaannya muncullah syariat Allah membebankan orang banyak. La ilaha illallah. Yang terakhir jemaah sekalian, Rasulullah mengingatkan wa idha'atul mal. Allah sungguh murka terhadap perkara-perkara yang sia-sia, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, mubazir. Kita hidup di zaman begitu dahsyatnya, segala macam dunia terbentang di hadapan mata kita. Kadang-kadang semua kita beli walaupun tak kita butuhkan. Kadang-kadang terbuang. Kadang-kadang makanan banyak terbuang dari kulkas-kulkas kita yang menumpuk padanya makanan. Kadang-kadang kita miliki rumah yang begitu banyak, terkadang tak ditempati, tak disewakan. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan perkara yang sia-sia. Allahu Akbar. Wa idha'atul mal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, mengambil kebaikan daripadanya. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa radallahu anil khulafai ar-rasyidin mahdiyyin bi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ash-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.